Pertama yaitu sebagai keluarga seksual. Kenapa saya mengatakan seksual? Rata-rata orang mengatakan, wah kok tabu dibicarakan ini. Nah itulah, yang bagi yang keluarga pasti sudah tahu, dan bagi yang belum berkeluarga itu persiapan. Boleh? Boleh? Silakan. Oke, seksual in the revolution, dalam kejadian Tuhan mengatakan, ya dia mengatakan bahwa manusia tidak baik untuk sendiri. Makanya Allah Bapa menciptakan Adam dan pendampingnya yaitu Hawa. Poin yang pertama saya sebut, ya sebelumnya saya kasih tahunya, nanti baru dibagikan, ya itu especially to the husband and then wife. Dan kedua tersebut itu yaitu manusia kan tidak boleh berdiri sendiri seperti yang poin yang tadi saya sebutkan ya. Yang ketiga itu merupakan, adapun kalau misalnya